bersih masuk dalam syurga. Itu masalahnya. Nah, itu yang ni obat-obat ni Quran. Obat batin. Dah buat gua ni ayat tadi, wa'lamu annamal hayatu dunya tu gua ni. Tulis di kertas katung tekok. Dah. Perhati makna ayat dan amalkan. Itu cara berobat. Nah, makna kena telang. Dah kalau baca saja sembuh. Baca saja ayat Quran sembuh tak? Tak akan sembuh. Neh. Ha. Mochi sakit lutut, pergi klinik, doktor WP. Sebotol pso. Bang, ha, ada belah, ada bujur, ada petok, ada. Nampak? Ha. Mochi tu lepas pagi-pagi dia baca saja dia. Lepas sebelum makan sebutir, lepas makan sebutir, tengah makan sebutir. Ha. Lepas tu dia tak telang, dia simpan botol tu. 15 tahun dah hidup baca di botol tu. Baik tau. Hah? Dah baik. Faham? Jadi Quran bukan baca. Baca ni nak ambil sawabul kira'ah. Pahala membaca. Berobat, kena telang ayat. Nah, kena perhati makna. Pemda lah Tuhan marah dalam ayat ni. Apa benda yang ada nasihat, tazkirah je benda apa. Benda yang aku kena tinggal. Ha. Tak perlu sembuh. Neh? Ha. Maka firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, wa'lamu, hendaklah kamu tahu. Ha. Kata ulama tafsir, wa'lamu baca dengan jamak. Hendaklah kamu semua tahu, bukan seorang, bukan seorang dua, tak boleh wakil. Semua kamu faham baik-baik. Annama, adatu hasrin kalau orang ngaji ilmu balaghah. Tak ada lain dah. Hak banyaknya, hak galiknya, hak adatnya, hak biasanya. Hayatul dunia, kehidupan dunia ini laibun. Yang pertama Allah kata dunia ni hak banyaknya main. Yang kedua walahum, hiburan. Lagha. Eh? Yang ketiga wazinah. Duk comel, duk berhias. Yang keempat watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kamu sesama sendiri. Yang kelima watakasur, memperbanyakkan harta benda dan anak pinok dengan tujuan yang tidak sehat. Hak pertama dunia-dunia ni main, banyaknya main. Tak percaya tengok keliling kita ramanya duduk main. Neh, dah buat apa salah main? Tak salah. Dan main ni guna, main ni untuk menghilangkan kejemuan. Kita semayang semua, baca Quran semua, jemu juga. Petang main badminton. Nah, biar hilang jemu. Itu baru orang panggil permainan yang diharuskan dalam Islam. Nah, petang tendang bola umpamanya. Nah, petang kau hit basikal PC. Boleh tahan tu. Nidok. Nak leh nak pergi surah tak boleh, apa-apa kena lawan bola. Ada kuliah tafsir tak boleh. Tak boleh mari apa? Kena lawan rugby. Dan esok ada kuliah tauhid, tak boleh juga. Esok ada main badminton. Semi final. Pulak dah. Hak tu bukan permainan. Hak tu sewe dia panggil. Dia tangguh tukar agama dia dengan main. Ha ni bukan. Apa hasibtum anna khalaqnakum abasa? Hei manusia, mu ingat aku cipta mu ni supaya supaya bermain-main? Mu ingat aku jadi kamu ni dalam dunia ada lelaki, ada puan, ada jatah, ada cina untuk main? Ha. Nampak? Ha, lepas tu bila kita duduk depan Al-Quran, depan hadis Nabi, jadi cerdik. Bukan mana duduk depan Quran gitu, duduk depan ulama-ulama yang menerangkan Quran dan hadis. Orang ni jadi cerdik. Sebab tu siapa mari banyak dengar ilmu agama, orang ni cerdik. Kalau tak mari, bodoh. Tak ada kira siapa. Datuk Seri ke apa ke, kalau menjauh daripada kuliah-kuliah ulama, orang tu bodoh. Berapa bodoh? Sebab apa dia tak mari? Sebab dia suka kuliah? Sebab dia sibuk dengan dunia. Nampak? Maka orang tukar ambil dunia buang akhirat, cerdik ke bodoh? Bodik. Ini masalah. Nah,
Allah buat dunia ni macam medah. Ada hiburan, ada sokang, ada main, ada makanging, ada shopping komplek. Semua macam main belaka dah. Tapi kita tak pandai. Jadi mabuk teruk. Nah.